Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan hipotesa bersama saya Sena. Di sini saya akan memberitahukan tata cara menghapus akun VPN di laptop. Oke. Di sini saya sudah punya ya. Ini buktinya. Namanya VPN aja. Oke, bagaimana cara menghapusnya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Kita pencarian, kita cari control panel ya, ini kita klik, kemudian kita ke network and internet, kemudian kita ke network and sharing center yang ini. Oke, lalu setelah kebuka seperti itu, kita ke canggih adapter setting yang ini ya. Kemudian di sini ada VPN saya, akun VPN saya, dan langsung saja di sini saya akan menghapusnya dengan cara klik kanan, lalu kita klik delete ini. Kita yes. Nah, maka otomatis langsung terhapus ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah tidak ada akun VPN yang tadi. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.